Hai hey semuanya, Cukeng Rawuh. Ketemu lagi bersama Bali Omah TV. Tak terasa hari Natal sudah semakin dekat. Untuk kalian yang berencana pergi berlibur saat Natal, sudahkah kalian menentukan destinasi kalian? Nah, kalau belum, tim Bali Omah TV sudah membuat 5 rekomendasi kota Natal terindah yang bisa jadi referensi kalian nih. Jamin pemandangannya yang magical akan bikin kalian betah dan gak akan pengen cepat-cepat pulang. Sebelum kita mulai videonya, seperti biasa nih teman-teman, jangan lupa untuk terus dukung kami ya. Caranya, klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Share juga video ini ke semua sosial media kalian agar kita bisa berbagi video seru ini ke semua orang. Aarhus, Denmark. Aarhus merupakan kota terbesar kedua di Denmark yang setiap tahunnya berubah menjadi sebuah kota Natal yang indah. Di Aarhus, kalian bisa menemukan berbagai toko di sepanjang jalan yang menjual perlengkapan Natal, kue-kue tradisional, serta kerajinan tangan khas Denmark. Agar vibes Natalnya lebih terasa, kalian juga bisa menyaksikan berbagai konser Natal di Aarhus. Rotterburg, Ab der Tauber, Jerman. Kota bernuansa abad pertengahan ini juga setiap tahunnya disulap menjadi Winter Wonderland. Seperti dalam dongeng, di sini kalian dapat menikmati wine untuk menghangatkan tubuh, mencicipi sosis dan chestnut panggang, ataupun menanti kemunculan Rotterburg Ritter, yaitu sosok pria berkuda pembawa kabar gembira yang ramah. Mont Tremblant, Kanada. Mont Tremblant merupakan sebuah kota yang terletak di Quebec, Kanada, yang setiap tahunnya berubah menjadi Winter Wonderland. Penduduk dan pengunjung dapat bermain ski atau dog sledding di sepanjang jalannya. Oh iya, jika kalian berkesempatan mengunjungi Mont Tremblant pada malam Natal, maka kalian dapat mengikuti parade di kota tersebut dan bertemu dengan Santa Claus yang akan membagikan hadiah pada anak-anak. Berbagai karakter Rudolph dan The Grinch juga ikut meriahkan parade Natal tersebut. Lapland, Finlandia. Bisa dikatakan bahwa Lapland adalah destinasi Natal yang sesungguhnya. Tempat yang dijuluki sebagai the official hometown of Santa Claus ini memang magical banget. Selain bertemu dengan Santa Claus, kalian juga dapat pergi ke Elf School, mengunjungi kantor pos, mengendarai kereta rusa di atas tumpukan salju, serta bermalam dalam iglu dan menikmati keindahan Northern Lights yang memukau. Pokoknya tak terlupakan deh. Strasbourg, Prancis. Menyandang sebagai status The Capital of Christmas, untuk tahun ini Strasbourg menjadi salah satu destinasi liburan Natal yang wajib kalian kunjungi. Di Strasbourg, kalian dapat mengunjungi The Al-Alsatias Museum, melihat pohon Natal raksasa di Place Kleber, bermain ice skating, berbelanja, dan menyaksikan berbagai pertunjukan Natal. Selain 5 kota Natal terindah tersebut, kalian juga bisa mengunjungi berbagai macam tempat liburan Natal terbaik yang ada di dunia. Siapa yang sudah tak sabar ingin berlibur di 5 lokasi Natal terindah tersebut? Jangan lupa share video ini ya. Matur nuwun. Bareng.